Bila kita sebut pasal Babylon, sejarah awal Babylon, sejarah awal dimulakan dengan bangsa mana? Tempat yang ada Babylon dimulakan oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ni ialah satu bangsa yang cukup kuat, cukup bertenaga, cukup tangkas pada waktu tersebut. Tetapi pada tahun 2300 sebelum Masihi, 2300 sebelum Masihi, jiran sempadan dia, jiran tetangga dia iaitu bangsa Semit. Bangsa Semit, bangsa Temit telah berperang dan kita kata menjarah kawasan-kawasan yang banyak dilingkungi oleh pemerintahan bangsa Sumeria. Akhirnya Sumeria kalah, yang menang ialah bangsa Semit. Bangsa Semit ni dia hampir satu rumpun dengan bangsa Sumeria. Dengan bahasa yang mudah, bangsa Semit lah inilah yang mempunyai ras keturunan, yang mempunyai ras pertalian darah, yang mempunyai ras keturunan yang paling hampir dengan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Ha, tu bangsa Semit. Keturunan dia, ras dia, salasilah dia hampir dengan bangsa Yahudi, hampir dengan bangsa Arab. Jadi raja pertama yang memerintah kerajaan Semit selepas mengalahkan jiran tetangga dia Sumeria ialah Maharaja Sargon yang agung. Pernah dengar tak Maharaja Sargon? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar Maharaja Sargon. Baik, perang berlaku 2300 sebelum Masihi. Dan Namrus lahir 2275 Masihi. Namrus meninggal 1943 Masihi mengikut pandangan sesetengah. Maksudnya Namrus lewat sedikit daripada kerajaan Semit yang diperintah oleh Maharaja Sargon. Sikit saja. Dan dalam masa yang sama muncul utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah zaman pemerintahan siapa? Zaman pemerintahan Namrus yang dia bernama Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Baik, dalam sejarah ramai yang cuba bertanya tentang isteri-isteri Nabi Ibrahim. Yang kita kenal ialah Sarah, yang kita kenal Hajar. Tetapi dalam Taurat, dalam Injil dibongkar rahsia. Ini masih dalam penelitian, ini masih dalam pengkajian yang amat berat dan amat besar. Bahawa isteri yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang kita sebut sebagai Kentura. Pernah dengar nama ni? Kentura atau Kotura adalah keturunan daripada Maharaja Sargon. Bila kita tengok yang melatari tarikh-tarikh tadi adalah hampir tepat, hampir benar. Kalaulah isteri ketiga Nabi Ibrahim adalah daripada anak ataupun cucu Maharaja Sargon. Kerana Sargon memerintah bawah 2300 sebelum Masihi dan tengok kepada pelataran tarikh lahir Namrus 2275 dan Ibrahim hidup zaman ni. Sama ada dia dapat satu lintasan zaman dengan anak Maharaja Sargon ataupun cucu Maharaja Sargon. Hak nombor 4 tu masih dipertikai, isteri dia yang nama Hajun. Baik, biarlah di situ. Pernah dengar ke Kentura ni? Pernah dengar tak nama Kentura? Kentura ni kalau dalam sejarah pengkajian, dia ni dikatakan isteri yang ketiga dan yang melahirkan keturunan bangsa Jawi. Ha, bangsa Jawi ni adalah keturunan Nabi Ibrahim dengan Kentura. Tapi masih dalam pertikaian dan khilaf para-para pengkaji. Jadi kita ambil lah sebagaimana yang Nabi pesan tentang Israiliyat. Jangan tolak sepenuhnya, jangan percaya sepenuhnya, kita duduk tengah-tengah. Sebab Israiliyat ni, kalau kita tolak pun tak jadi apa, kalau kita terima pun tak jadi apa. Sebab tu Nabi pesan jangan percaya, jangan tolak. Nabi pesan jangan tolak, takut dia memang benar-benar berlaku. Nabi pun tak berani bagi jaminan yang kalau satu-satu cerita tu, takut benda tu berlaku betul, kita kata salah. Sebab benda-benda Israiliyat ni cerita-cerita yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi yang sebelum zaman kelahiran Nabi Muhammad. Yang ada zaman Nabi Ibrahim, yang ada zaman Nabi Musa, yang ada zaman Nabi tu, Nabi ni sampai Nabi Isa. Banyak riwayat-riwayat yang kita sebut dalam ilmu tafsir Quran, riwayat Israiliyat.
Tapi pendekatan yang Rasulullah bagi pada sahabat, jangan percaya dan jangan tolak. Habab jangan tolak ni takut benda tu benar-benar berlaku, cuma berlaku penambahan dan pengurangan dalam fakta dan data sejarah.